Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung ngelarapkeun jarak pikeun kendaraan nalika ngalalar di sisimpangan jalan. Eta inovasi teh mangrupa garis wates kendaraan khususna motor sangkan bisa ngelarapkeun physical distancing pikeunek teuk sumebarna COVID-19. Dan di eta petugas teu kendat mepelingan masyarakat sangkan marake masker nalika tumpak kendaraan. Pikeun neuteuk mata rantai sumbarna COVID-19, Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung ngalakonan inovasi sangkan masyarakat nu tarumpak kendaraan bermotor tetap ngalarapkeun physical distancing, utamana pikeun kendaraan roda 2 nalika eureun dina sisimpangan jalan. Inovasi anu dilakonan ku Satlantas Polresta Bandung kiwari ku cara nyieun garis batas kendaraan di saban sisimpangan anu aya di Kabupaten Bandung. Jagana garis anu dijieun teh bakal mere jarak ka papadanu tumpak kendaraan utamana motor anu keur eureun ngadago lampu lalu lintas. Prak-prakanana bakal dilarapkeun di sakumna sisimpangan di Kabupaten Bandung. Untuk kegiatan seperti ini sementara kita jaga physical distancing karena tidak di kalangan kita di jalan juga perlu adanya physical distancing. Dan seperti dilihat untuk kegiatan ini kan berarti ada semacam untuk trek-trekan bukan? Jadi kita menjaga kendaraan roda 2 terutama karena kalau roda 4 itu karena tertutup. Kalau misalkan roda 2 itu bisa aja berdekatan. Jadi kita menjaga jarak. Physical distancing. Bergabung dengan Satlantas Polresta Bandung, kita melakukan pembuatan kalau yang disebut RHK, ruang henti kendaraan khusus. Jadi untuk kendaraan roda 2. Jadi kita bikin seperti ini, kita tetap melakukan physical distancing, ya, kita jaga jarak. Memang bentuknya seperti kayak mau start balapan, tetapi bukan itu tujuannya, karena kita menata agar mereka lebih disiplin. Kalau biasanya RHK itu mereka agak bersatu terus berkumpul, tapi ini kita bikin sesuai dengan physical distancing. Jadi kita bikin jarak-jarak tertentu. Jadi mereka bisa melakukan dengan jarak-jarak terlihat juga lebih tertib. Nutarumpa kendaraan ngabagiakeun kalawan hade kana eta aturan jarak ruang henti kendaraan. Lianti bakal tembong leuwih tertib, oge bisa nyegah sumbarna COVID-19 utamana di papadanu tarumpak motor. Ras sosial distancing. Lebih bagus kayaknya, Pak. Bagus ya. Lebih bagus, ah. Jadi kan ngejaga juga. Kan kita nggak tahu juga ya pinggiran kita, sebelah kita ada yang kena. Jadi menyambut baik ya. Dianti ngatur jarak ruang henti kendaraan, Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung oge mayang ngalakonan sosialisasi kanu tarumpak kendaraan, sangkan tuh kana protokol kesehatan ku cara tetap make masker salila tumpak kendaraan. Yuana Kurniawan, Bandung TV.